ASI booster bisa bikin baby anak jadi gembul. Emang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal spill produk yang paling manjur yang bisa bikin baby anak kalian jadi gembul hanya dengan ASI doang. Emang bisa? Bisa banget. ASI adalah nutrisi yang paling penting bagi anak. ASI juga mengandung antibodi dari ibu, jadi dia dapat menjaga kesehatan anak. ASI nggak cuma dilihat dari lancarnya aja, jadi ASI juga harus berkualitas. Supaya ASI nggak encer dan bisa dapat menambah berat badan anak seperti ini, Nah, produk yang aku rekomendasikan kali ini itu adalah produk yang sudah dipercaya para busui yang bisa bikin berat badan anak mereka itu naik drastis. Aku juga lihat review-review dari mereka dan hasilnya bagus banget di mereka dan terlihat daya tahan tubuh alhamdulillah juga bagus. Nah, ini dia produknya, yaitu Mam Uung ASI Booster yang paling dipercaya dan yang paling terlaris di marketplace. Yang konsumsi produk ini pun itu juga dari kalangan artis-artis dan juga influencer. Bahkan brand ambasadornya aja itu adalah Nagita Slavina dan juga Aurel Hermansyah. Itu keren banget gak sih? Karena produk ini itu seviral itu dan juga sengaruh itu di para busui. Yang bikin kaget itu harganya ramah di kantong. Untuk yang isi 60 kapsul itu hanya 120.000 aja. Dan yang untuk isi 30 kapsul itu harganya 70.000. Buat kalian yang ingin coba-coba aja dulu, kalian bisa beli yang isi 30 kapsul. Jadi mengapa produk Mam Uung ini dapat melancarkan ASI dan juga dapat membuat ASI berkualitas? Karena kandungan dalam Mam Uung ini ada 200 mg ekstrak daun kelor dan juga ada 200 mg ekstrak ikan gabus. Selanjutnya ada 100 mg dari daun katuk. Manfaat kandungan daun katuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga juga dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Manfaat daun kelor dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI, memperlancar BAB, memenuhi kebutuhan kalsium pada ibu menyusui, mengurangi rambut rontok, menghaluskan kulit, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ikan gabus dapat memperbaiki gizi dan metabolisme pencernaan, serta membantu pertumbuhan dan pembentukan otot. Dan ikan gabus dapat mempercepat penyembuhan pasca melahirkan. Nah, sebagus itu ASI booster Mam Uung yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi mami dan baby. Yang paling aku suka ini adalah bentuk kapsulnya yang nggak gede banget. Nah, kapsulnya tuh seperti ini, kecil, nggak bikin susah nelennya. Cukup minum 2x2 kapsul sehari. Produk dari Mam Uung sudah pastinya BPOM dan halal ya, Mam. Jadi nggak usah ragu-ragu mau nyobain produk ini. Oh ya, Mam, jadi produk Mam Uung nggak ada efek sampingnya loh. Karena selain produk mereka BPOM dan juga halal, produk ini juga bersertifikat natural. Aman dikonsumsi di semua kalangan dalam jangka panjang. Dan ternyata ini tuh juga dapat dicampurin di MPASI anak supaya lahap makannya dan gak GTM. Bisa dicampur di dalam jus buah baby. Dimulai umur bayi 6 bulan ke atas ya, Mam. Dan untuk dosisnya itu setengah kapsul per hari. Dan untuk pemberiannya itu bertahap. Jadi minggu pertama 1 kali, minggu kedua 2 kali, dan minggu ketiga 2 hari sekali. Satu lagi nih, Mam, Mam Uung itu juga punya konsultasi 24 jam. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya seputar per ASIAN atau per MPASIAN, kalian bisa tanya kapanpun karena pasti bakal dijawab. Seneng banget kan kalau kita bisa konsultasi langsung pada konselornya, karena kan mungkin kita masih agak banyak bingungnya ya. Jadi awal-awal emang sempet aku kayak masih bingung gitu, terus aku konsultasi sekitar jam 8 malam. Ternyata itu langsung dibalas dong sama mereka dan mereka tuh sangat-sangat ramah, fast respon. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi aku.
Nah, segitu dulu review dari aku. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.